Jadi trending viral banget ya kemarin, terutama di Instagram gitu ya. Begitu saya buka Instagram, itu langsung pop up. Oh iya. And then waktu itu kamu bikin captionnya yang kayak, oh iya, gue mau bikin ini versi yang Hong Kong banget. You enter the red cab, Cina ya. Lalu abis itu pakai boots di pasar dan sebagainya. Ceritain deh konsepnya dari mana itu teh. Jadi gini, sebenarnya tadi tuh aku tuh sebenarnya pengennya cuma bikin kayak akustikan di salah satu jalan di Hong Kong. Yang Hong Kong banget gitu ya? Yang Hong Kong banget gitu, yang benar-benar lokal Hong Kong gitu. Salah satu, cuman itu doang. Nah, aku ketemu sama videographer di Hong Kong ini dan ternyata dia suka banget sama lagunya. Dia orang Filipin. Terus minta di translate kan artinya apa? Terus tiba-tiba dia keluar dengan ide-ide, dengan shortlist, dengan ini itu. Terus aku pikir gini, wah keren juga nih. Ya udah akhirnya berkembang ke segala macam shot itu tadi yang akhirnya malah akustikannya malah nggak nongol. Tapi literally kita jalan-jalan di sekitar sentral cari art wall itu wall art yang ada lukisan-lukisan bagusnya. Terus cari iconic landmark, ada tank ada dinding tuh tramnya. Terus ada Star Ferry, karena semua orang tuh selalu nanya, nanti kehidupannya di Hong Kong tuh kayak apa sih selama 11 tahun terakhir. Nah, aku cuma pengen ngasih lihat nih, rumah Shanti sekarang, yang ini saat ini kayak gini gitu loh. Pengen diimplement bahwa ada anak rantau dari Indonesia yang sedang bercokol di Hong Kong, tolong jangan dilupain dulu. Intina teh eta, tolong jangan dilupain dulu. Ya teh ayah hiji nu mental di Hong Kong. Cina kenyangkut dulu di sana gitu ya. Masih tapi cinta sekali sama Indonesia, masih WRI. Aku tuh alhamdulillah banget dengan ada remake Okasi ini, dengan ada videonya. Alhamdulillah kaget juga sih, masih dapat atensi dari media, masih di interview. Terus pas kemarin ditayangin juga yang view banyak banget, yang komen banyak banget. Jadi Shanti tuh masih merasa, oh masih ada ya tempat buat saya. Alhamdulillah. Masih dong, ya kan? Itu mah abadi ya.